Iya, capital gain-nya tinggi, tapi sulit dijuangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen investasi properti. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah konten-kontennya bermanfaat. Tonton juga video-video yang lain, insya Allah kontennya ngebantu teman-teman juga. Oke, nah di beberapa bulan yang lalu, gue pernah ngebikin video tentang bedah bisnis kos-kosan. Di video itu, gue ngejelasin macam-macam pasar bisnis kos-kosan. Ada 4, kosan wisata, kosan kerja, kosan industri, sama kosan mahasiswa. Kemudian gue juga ngasih tahu elemen-elemen apa aja sih dalam kos-kosan yang kita harus bangun agar kos-kosan kita menghasilkan. Yang belum pernah gue bahas adalah resiko dari bisnis kos-kosan itu dan kelemahan dari bisnis kos-kosan. Jadi di episode ini gue ingin ngebahas hal-hal itu, kelemahan dan resikonya. Gue ambil episode ini dengan cara menceritakan kasus temen gue yang akhirnya harus exit dari kos-kosannya. Oke, sip. Jadi kita mulai ya. Skema bisnis kos-kosan nih. Ada 2 skema sebenarnya. Skema pertama adalah rumah biasa. Jadi lu punya rumah biasa, lu manfaatin lahan atau kamar yang sudah ada. Nah, ketika lu memanfaatkan kamar, itu artinya modal awal lu sangat minim. Iya dong, lu tinggal di situ kok, lu nggak bikin kos-kosan juga nggak masalah, ya kan? Lu beli furniture berapa ratus ribu, abis itu tiap bulan lu sewain 800 ribu ke mahasiswa. Itu return-nya udah terbilang tinggi banget kan. Nah, jika tidak laku pun tidak ada resiko. Kenapa? Karena lu tuh tinggal di situ. Nah, skema lain adalah memanfaatkan lahan. Nah, jadi lu punya rumah, ada lahan sedikit. Nah, di lahan sedikit ini lu bangun kosan 3-4 pintu gitu. Ini pun modalnya lumayan minim, meskipun lebih besar. Misalkan gini, lu bangun 4 kamar, harga bangunnya 4 juta per meter persegi, satu kamarnya 5 meter persegi. Total lu habis 80 juta per plus furniture. Lu sewain 800 ribu per bulan, sebulan dapat 3 juta. Nah, 3 juta ke 80 juta itu cenderung cepat. Dan kecenderungannya adalah ketika lo harus ngumpulin 80 juta, kemungkinan besar nggak perlu ke bank kan. Ya kalau misalnya ya mungkin kredit setahun. Jadi intinya di kedua skema ini resiko lo sangat minim. Kenapa? Karena kalau misalnya lo nggak laku, ya nggak apa-apa, toh lo tinggal di situ juga gitu kan. Skema berikutnya adalah lo benar-benar niatin beli lahan, kemudian lo bangun kos-kosan total di situ. Setiap jengkal dari lahan itu lo manfaatkan untuk kos-kosan. Nah, ini ada kelemahannya. Dan disinilah gue cerita temen gue ya. Di tahun 2000, temen gue itu bikin kos-kosan. Kos-kosan yang premium. Waktu itu belum ada yang seperti dia. Kamar mandi dalam semuanya. 15 kamar, kamar mandi dalam, air panas gitu ya. Itu wah banget waktu dulu. Nah, dia bikin 15 kamar. Dia cas 800 ribu per bulan. Itu orang masih mau. Sebulan dia dapat 12 juta dan operational cost-nya hanya 3 juta. Marginnya tuh 9 juta, gede banget. 9 juta di tahun 2000 itu gede banget. Gitu. Sampai-sampai dia itu bisa nikahin anaknya dari situ, S2 anaknya dari situ. Gitu. Intinya sih pada masanya itu menjadi ATM yang sangat baik lah buat dia. Tapi dari tahun 2000 sampai 2010 itu dia mendapati satu hal yang menarik. Yaitu gini, cost-nya selalu naik lebih tajam daripada kemampuan dia menaikkan revenue. Dan so much so pada akhirnya gini, di tahun 2020 dia hitung-hitungan, dia itu kos-kosannya, running cost-nya udah 11 juta sebulan. Kemudian kalau dia ngecar 1,2 juta sebulan ke mahasiswa, mahasiswa pada lari, hanya 10 diisi. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya income dia hanya 15 juta sebulan dari potensi yang lebih banyak. Nah, pada akhirnya net profit dia tuh per bulannya tuh hanya 4 juta sebulan. Terus dia hitung-hitung,
wah kalau kayak gini lebih baik deposito. Akhirnya dia exit beneran, dia jual itu kos-kosan, dia dapat sekian, dia masukin deposito, dan dari deposito itu dia dapat 4-5 juta sebulan. Sekarang kita bedah nih, kenapa sih sampai hal ini terjadi? Intinya sebenarnya kosnya itu naik jauh lebih besar dan jauh lebih cepat daripada kemampuan dia naikin harga sewa. Nah, ini terjadi tidak bisa lepas dari kelemahan bisnis kosan. Yaitu gini, pertama, kosan baru itu terus dibangun. Dan, maksudnya saingan ya. Dan saingan-saingan ini selalu membangun kosan yang lebih baik daripada kita. Jadi kita bangun di tahun 2000 itu udah bagus banget. Overtime gitu ya. Kiri kanan depan belakang pada bangun kos-kosan juga, dan mereka lebih baik gitu kos-kosannya. Nah, karena kos-kosan kiri kanan depan belakang lebih baik, jadi kan teman gue ini nggak bisa naikin harga dengan tajam kan. Kalau misalkan naikin harga, ya itu yang terjadi terakhir kali. Mahasiswa pada lari ke kosan sebelah. Kelemahan kedua adalah gini, ketika kita niatin bangun kos-kosan full gitu ya, setiap jengkal lahan kita jadikan kos-kosan, resikonya adalah kita sulit merenovasinya. Jadi dalam kasus ini gini, tuntutan mahasiswa tuh naik. Dulu parkir itu nggak butuh, semua mahasiswa pada ngangkot. Tapi sekarang kalau misalkan kos-kosan nggak ada parkirnya, udah nggak dilirik bahkan. Mau semurah apapun nggak dilirik bahkan. Karena kenapa? Karena ya udah si mahasiswa ini di mana mau naruh mobilnya. Di sisi lain, kos-kosan yang udah dibangun itu nggak bisa direnov untuk menambah lahan parkir. Ya mau gimana? Lahannya juga udah kepake gitu kan. Udah salah desain dari awal gitu. Jadi desain yang dibikin di tahun 2000 itu tidak memperhatikan demand di 2020. Tapi di sisi lain juga, ya siapa yang bisa memforsi 20 tahun ke depan seperti itu? Kelemahan kedua dari bisnis kos-kosan adalah gini, iya capital gain-nya tinggi, tapi sulit dijualnya. Kalau misalkan lu jual rumah, kemungkinan besar banyak yang mau beli. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memiliki niat macam-macam. Si A mau beli rumah lu, mau dijadiin ruko, dirubah dijadiin ruko. Si B mau beli rumah lu untuk ditinggalin. Si C di rumah lu beli rumah lu untuk dikontrakin gitu. Nah, sekarang kalau misalnya lu bikin bisnis kos-kosan dan lu mau jual, nanti yang ngebeli juga cuma bisa ngejadiin kos-kosan itu sebagai kos-kosan juga kan? Ngerti nggak? Nggak bisa ujuk-ujuk jadi kantor kan? Gitu. Masalahnya adalah gimana caranya lu ngejual sesuatu yang udah nggak menghasilkan? Kan jadi susah kan? Di atas paper, di atas kertas, lu mungkin terlihat oke okay, gitu. Oh, ini kos-kosan nilainya 3M. Tapi nggak ada yang mau beli. Udah nggak ada menghasilkan kok. Gimana? Ngerti ya? Dan itu yang terjadi pada teman gue ketika kos-kosannya itu udah masuk masa sunset. Maksudnya sunset, mahasiswa-mahasiswa udah nggak mau tinggal di situ saking ketinggalan zamannya gitu. Dan pada akhirnya dia harus exit. Akhirnya ketemu si penjual. Dan akhirnya dia akhirnya dia happy dengan depositonya. So, gitu ceritanya. Jadi hikmah dari cerita ini adalah kalau bikin kos-kosan itu punya resiko ya. Kalau lu bikin kos-kosan, lu akan ngejualnya sebagai kos-kosan juga. Dan itu menghilangkan flexibility lu. Itu langsung mengerucutkan pasar lu. Ya kan? Terus udah gitu, kalau misalkan lu bisnis kos-kosan juga, hati-hati aja, itu margin di awal mungkin gede, tapi makin lama kalau lu nggak bisa ngerenov ya marginnya makin kecil. Jadi itu sesuatu yang akan surut sih. So itu dua hal yang lu harus perhatiin kalau misalnya lu mau terjun ke bisnis ini. Sebagaimana yang lu lihat, nggak semuanya emas dan nggak semuanya uang kan, nggak semuanya happy story. Jangan lupa klik like, subscribe, klik notification, leave a comment, diskusi sama gue. Tonton juga video-video yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.